Menjelang akan diberlakukannya tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement ETLE yang akan diuji cobakan pada Rabu dan Kamis tanggal 3 dan 4 Maret 2021 serta secara resmi akan diberlakukan pada 17 Maret mendatang. Namun menanggapi rencana pemberlakuan tilang elektronik ini mendapat keluhan dari masyarakat, di mana masih banyak masyarakat Bandar Lampung yang belum memahami mekanisme penilangan elektronik, serta belum mengetahui titik lokasi kamera pemantau yang dipasang oleh Satuan Lalu Lintas Lampung. Lihat sih dari media sosial. Tapi kita tahu nggak Bang terkait hal itu? Bakal diuji coba dalam minggu-minggu ini? Kalau maksudnya itu kurang tahu. Entah. Tapi untuk mekanisme sendiri kita belum tahu? Belum. Belum ada sosialisasi? Belum. Artinya kita hanya tahu bahwa akan ada diterapkan, tapi belum tahu ini. Belum tahu. Sistemnya gimana, caranya juga kita belum tahu. Menanggapi hal itu melalui Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Lampung menyampaikan bahwa jajarannya baik dari Polda dan Polresta Bandar Lampung saat ini tengah melakukan sosialisasi baik melalui media massa dan secara langsung turun ke jalan. Adapun 5 titik pemasangan kamera pemantau tilang elektronik ini diantaranya di Jalan Kartini Tanjung Karang Pusat, Jalan Patimura, Jalan Cut Nyagim, serta Jalan Sultan Agung Simpang Kimaja, dan Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Kedaton, Bandar Lampung. Dengan jenis tindak penilangan terhadap pelanggar lalu lintas seperti melanggar marka jalan dan menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm dan sabuk keselamatan, serta berkendara sembari memainkan ponsel genggam. Jadi untuk dari kita upaya-upaya untuk bisa membuat masyarakat itu tahu penerapan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan ETLE ini, kita akan terus melakukan sosialisasi, akan tiap hari Pak kita sosialisasi pada masyarakat sampai benar-benar masyarakat Bandar Lampung itu tahu Pak, tahu. Dan diharapkan dengan diberlakukannya tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement ini, masyarakat khususnya pengendara pengguna jalan bisa semakin patuh dalam tertib berlalu lintas dan meminimalisir angka kecelakaan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Tapi kita muterin dari